Nah, oke kawan, ini sudah siap-siap mau berangkat ya. Ini ceritanya itu mau ngejob, dapat job dari desa sebelah ya. Ini sudah bawa satu set perangkat sound system mini dan juga seperti biasanya bawa genset. Ini gensetnya genset gede ya, genset besar ini supaya bisa memenuhi kebutuhan listrik sound systemnya nanti supaya suaranya bagus. Dan yang baru ini adalah gulungan kabel ya, ini gulungan kabel baru. Oke, langsung saja ini mau berangkat ya. Doakan selamat sampai di tujuan. Nah, akhirnya kita sampai di tempat tujuan ya kawan ya. Saatnya kita bongkar muatan dulu. Pertama, kita lepas gensetnya. Ini pengaitnya agak susah untuk melepasnya ya. Nah, akhirnya lepas juga. Genset sudah kita lepas. Sekarang kita turunkan sound system beserta aksesorisnya ya. Ini pertama kita turunkan muatannya semua dulu ya. Nanti baru kita atur untuk tempat sound systemnya. Jadi kita turunkan semua dulu biar enak. Oke, udah turun semua. Kita pinggirin dulu mobilnya. Nah, sekarang kita cari tempat yang rata untuk meletakkan sound systemnya. Nah, di sini ya, sepertinya di sini cocok ini. Ini box model SPL ya. Double, double speaker. 2 in pakai speaker VSB semua. Ini linrenya pakai satu model T24N. Ini MP3 kita taruh di samping box speaker. Yang ini amplifier pakai PAM 8610 versi PCB hitam ya. Oke, sekarang kita pasang kabelnya. Ini kabel miniatur gulungan kabel ya, ini panjang ini berapa meter ya, lupa saya. Kita pasang jack ke box speaker ya.
Nah, pemasangan perkabelan audio sudah selesai. Sekarang kita pasang kabel listriknya yang ke genset. Kita tarik dulu kabelnya. Kita tarik secukupnya ya. Ini miniatur gulungan kabel sound system ya namanya ya. Nah, setelah kita pasang jacknya, kita nyalakan miniatur gensetnya. Oke, kita buka tutupnya dulu. Kita onkan. Sudah nyala 12 volt. Kita nyalakan mesinnya. Nah, sudah menyala ya. Asapnya juga sudah keluar. Nah, ini keluar asap ya. Ini nggak begitu kelihatan karena anginnya sangat kencang di sini. Nah, setelah itu kita pasang kabel ke amplifier. Jadi kita kasih kabel dari gulungan kabel atau stop kontak ya. Ini dipasang di gulungan ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini ke input tegangan amplifier. Nah, sudah selesai semua ya. Perkabelan listrik maupun audio sudah selesai kita pasang. Sekarang kita nyalakan amplifiernya. Tuh kan asap gensetnya sangat banyak ya, karena sudah lama tidak dinyalakan akibat pandemi. Jarang tanggapan ya, jarang ngejob. Kita onkan amplifiernya. Jangan lupa dikecilin volumenya dulu. Nah, indikator menyala. MP3 kita nyalakan. Nah, sudah menyala ya. Untuk pemutar musik saya pakai SD card atau kartu memori ya. Jadi saya tidak menggunakan Bluetooth. Dan akan saya pasang dan selamat mendengarkan ya kawan ya. We're home.